Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Azri Abdul Ghani sertai Kuala Lumpur City FC. Jaga gol skuad bawah 22 tahun negara, Azri Abdul Ghani sah menyertai juara Piala Malaysia 2021 Kuala Lumpur City FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2022. Perkara ini diumumkan oleh KL City melalui laman media sosial rasmi pasukan pada hari ini, dan Azri dilihat bakal menjadi penjaga gol kedua di belakang penjaga gol import Kevin Ray Mendoza. Azri dilaporkan mencapai persetujuan dengan Perak pada November tahun lalu untuk menamatkan kontraknya bersama pasukan yang tersingkir ke Liga Premier musim hadapan, yang mana kontrak beliau terberbaki 1 tahun. Menurut kongsian Zulhemi Zainal Azam, Azri menandatangani kontrak selama 2 tahun bersama dengan skuad bimbingan Bojan Hodak, dan beliau dijadikan sandaran sekiranya Kevin Mendoza mendapat tawaran lain sebelum saingan Liga Malaysia bermula pada Mac ini. Kevin menjadi salah satu nadi utama KL City dalam perjalanan mereka memenangi trofi Piala Malaysia musim lalu, di mana beliau menampilkan prestasi cemerlang sepanjang kejohanan berlangsung dan penjaga gol kacukan Filipina Denmark itu meneruskan prestasi terbaik pada perlawanan akhir bertemu dengan Johor Darul Ta'zim JDT, sekaligus menyaksikan skuad Keluarga Kota memenangi perlawanan dengan keputusan 2-0. Musim lalu Azri menyertai Perak setelah menghabiskan saingan musim 2020 bersama dengan Kedah Darul Aman. Penjaga gol berusia 22 tahun itu membuat penampilan pertama dalam perlawanan Liga Super pada April, yang menyaksikan Perak tewas kepada Melaka United dengan keputusan 1-0. Masalah tunggakan gaji menyebabkan Perak mengalami krisis prestasi yang menyaksikan mereka gagal untuk tampil dengan cemerlang sekaligus tersingkir ke saingan Liga Premier musim depan bersama dengan UiTM FC. Pada musim 2022, KL City akan berhasil dalam saingan Piala AFC, dan ini menjadi peluang bagi Azri Abdul Ghani bagi menimba pengalaman untuk meningkatkan tahap permainan di mana beliau berhasil menentang pasukan terbaik di Asia. KL City dan Kedah akan menjadi wakil Malaysia dalam saingan Piala AFC, manakala Johor Darul Ta'zim menjadi satu-satunya wakil negara dalam saingan AFC Champions League ACL. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang, dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel, dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.